Sebagaimana menjadi kebudayaan adat, budaya adat Dayak, selesai damai itu mereka harus angkat saudara, atau kalau dalam bahasa Dayaknya itu hambai pahari. Jadi mereka ada permasalahan, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Nah, jadi di dalam peradilan hukum adat Dayak itu yang menjadi kewenangan damang kepala adat, itu tidak semua permasalahan itu langsung kita sidang adat. Tapi ada tiga tahap prakonflik, tahap konflik, tahap putusan.